dan apa sangkaan kita, ilmu yang kita ada, kepahaman kita mengenai agama ini, dan benda itulah yang akan hadir, yang akan tubik keluar, kata orang Kelantan, akan keluar dan kita tulis. Makanya orang yang menulis samalah macam orang nak bagi nama anak. Kalau dalam hati dia penuh dengan jahiliah, akal dia penuh dengan jahiliah, maka nama anak dia, dia akan letak nama jahiliah juga. Tapi kalau misal kata hati dia dengan kolbu dia, dengan akal dia penuh dengan sibratullah, dengan acuan daripada Allah, maka dia nak buah nama anak-anak dia pun nama yang baik-baik menerusi daripada dalam agama. Tuan-tuan tengok nama tuan-tuan sekarang, Masya Allah, ada Salahuddin. Depan saya ni Syekh Abu Bakar, sahabat Nabi yang dijamin antara 10 sahabat masuk syurga Allah. Dia ambil nama tu barakah. Mak ayah sahabat kita ni taruh nama Abu Bakar. Subhanallah, cantik. Sebab nilaian dia itu mengikut apa yang dia tahu. Ada orang dia letak nama anak dia Exotica Romantica. Cek apa ni? Exotica Romantica. Rupanya ada. Exotica dalam bahasa sain itu adalah buah betik. Romantica daripada perkataan Latin romantik. Jadi kalau Exotica Romantica, buah betik romantik. Panggil nama besok dia boleh masyar. Exotica Romantica. Kalau terjemah dia, buah betik romantik. Ah, ke depan. Apa bayang tengok? Subhanallah. Dan ikut acuan kita mengaji ya. Maka dia letak nama anak-anak dia anak yang baik. Nama anak yang baik. Ah, ustaz jangan nak cerita lah ustaz. Ni nama Muhammad pun ramai duduk dalam penjara lah ni ustaz. Tu dia. Kalau tengah kasar. Kan? Tu ya. Nama Muhammad pun, nama Yusuf pun, nama Adam semua duduk dalam penjara lah ni ustaz. Cerita apa ustaz pasal nama? Dah eh. Selesai tanggungjawab kita. Kita bagi nama yang baik pada anak kita. Itu tanggungjawab kita. Soal dia nak jadi Fir'aun itu cerita lain. Kita dah didik dalam rumah kita, teritori kita, selamat dah. Cikgu didik di sekolah, selamat dah. Tapi bila dia besar nanti dia bercampur orang dengan orang luar, dia jadi mat pit ke, dia jadi mat ketum ke, dia jadi minah dedah ke, bukan antara kelongsong antara kita yang boleh kita kawal segala-galanya, tanggungjawab kita selesai dah. Tapi nak bubuh nama baik tu tanggungjawab kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, disebut di dalam Quran aqimis solah, kan? Aqimis solah lidzikri. Aqimis solah maknanya dan dirikanlah solat, bukan kerjakan solat. Kerja ni tuan-tuan dan puan, kalau kita nak buat, tak nak buat, kita buat MC, kita pergi dekat doktor, saya sakit gigi. Dan sebenarnya sakit gigi tak apalah, doktor member bagi juga MC. Bagi MC, kerja ni kita boleh tak tunaikan kalau kita tidak ada amanah. Kan? Tapi nak cerita tuan-tuan dan puan, disebutkan bahawasanya aqimis solah makna dirikan solat, bukan mengerjakan solat. Kerja ni aku boleh buat, aku tak boleh buat, aku nak tangguh pun boleh, tak apa, besok aku boleh buat. Kerja ni boleh selesai juga. Tapi bila dirikan solat, mau tak mau tuan-tuan, kena buat, kena dirikan. Yang ni yang payah lah.